Kalau misalnya di layer sampai 2 layer gitu baru. Hello everyone, welcome back to my channel. If you guys don't know me, hi, I'm Tutu, nice to meet ya. Di video kali ini aku akan review lip cream 18.000-an. So without further ado, let's get started. Nah, lip creamnya itu dari Cassandra. Cassandra itu merek lokal yang emang harganya tuh murah-murah. Ini tuh namanya Cassandra Lip Cream Velvet Matte. Dia boxnya tuh kayak gini bentuknya. Dan botol dari lip cream itu kayak gini dengan tutup warna pink. Klaimnya itu dia mengandung aloe vera, terus dia juga bentuk aplikatornya itu teardrop bentuknya, dan katanya sih gunanya bentuk teardrop ini akan memudahkan kita saat mengaplikasikan si lip creamnya di bibir dan juga untuk perfect swatch gitu ya. Aplikatornya itu dia berbentuknya panah atau arrow yang ada lubangnya di tengah. Yang kayak gini tuh enak banget bentuknya untuk aplikasiin lip cream di bibir. Jadi sampai ke ujung-ujung bibir tuh enak banget. Udah gitu dia nggak perlu kayak double dipping gitu atau triple dipping atau kayak nyelupin si aplikatornya tuh berkali-kali, karena yang kayak gini tuh dia bisa mengangkat produk lip creamnya tuh lumayan banyak, jadi cuma sekali aja gitu, nggak usah berkali-kali celupin. Cuma yang agak annoyingnya di awal-awal itu kalau misalnya baru buka lip creamnya, karena si aplikatornya itu dia agak besar ya si arrow-nya, jadi pas mau ngeluarin dari botolnya itu agak nyangkut gitu nih. Agak nyangkut tuh, jadi harus agak ditarik gitu. Salah-salah takutnya kayak muncrat atau kemana-mana si lip creamnya. Tapi enggak sih, aku nggak mengalami dia muncrat atau kemana-mana gitu lip creamnya. Coba kalian hati-hati aja gitu. Sekarang kita lanjut ngomongin tekstur dan juga formulanya. Untuk teksturnya itu dia lebih ke creamy lip cream gitu. Dan ini kayak kerasa banget kayak velvet gitu. Emang smooth banget, halus banget. Dia pigmentasinya juara banget. Buat kalian yang bibirnya gelap, kalian akan suka sama lip cream ini. Karena dia itu nutupin banget bibir yang gelap. Aku punya bibir gelap, terutama di bagian atas tuh bener-bener atasnya tuh gelap banget. Dan ini nutupin bibir aku dengan sempurna gitu. Bagus banget pigmentasinya. Untuk finishnya itu dia lebih ke awal-awalnya tuh lebih velvet matte, bukan yang dead matte finish gitu. Terus lama-kelamaan dia agak sedikit lengket gitu aku ngerasainnya. Terus nanti kalau misalnya udah 100% jadi matte itu baru dia nggak lengket sih, hilang lengketnya. Dan di bibir itu kerasnya nggak yang ringan-ringan banget, nggak yang berat banget juga gitu sih. Kalau misalnya di layer sampai 2 layer gitu baru kerasa sih emang, oh iya aku tuh pakai lip cream loh di bibir, kerasa pakai sesuatu gitu. Cuma kalau misalnya masih 1 layer sih aku nggak merasa ada masalah sih, ya udah standar aja gitu. Untuk ketahanannya aku udah coba dengan makan corn dog, aku juga coba tes transfernya itu dengan minum, lihat di gelas gitu. Jadi aku makan dengan corn dog, aku lumayan kalau makan tuh barbar. Jadi pasti bibir itu nempel di makanan atau di sendok. Itu di bagian tengah bibir tuh udah agak hilang gitu. Jadi nggak kayak full atau benar-benar intense kayak di awal pemakaian lip creamnya. Terus begitu aku tes dengan gelas, dengan aku minum, itu dia udah mulai transfer sih setelah makan, karena lip creamnya itu udah mulai berminyak, kena makanan yang berminyak gitu. Jadi udah mulai transfer. Jadi dia itu bukan tipe lip cream yang super duper tahan lama seharian gitu. Apalagi kalau misalnya kalian makannya barbar kayak aku. Tapi kalau misalnya kalian makannya yang tipe sadar kalau di bibir tuh ada lip cream dan cenderung untuk menghindari gitu nempelin bibir ke makanan atau ke sendoknya, aku rasa akan lebih tahan lama sih. Mari kita coba timpa di atasnya, apakah dia akan crumbly? Tapi seharusnya sih lip cream kalau misalnya udah kayak gini nggak boleh ditimpa langsung gitu sih, harusnya di tap-tap dulu atau dibersihin dulu. Cuma aku pengen tahu aja, karena kadang-kadang aku males dan nggak bawa tisu basah atau pembersih gitu kan, jadi pengen langsung timpa aja. Ini masih kerasa agak lengket sih, nggak yang lengket-lengket banget, tapi masih kerasa agak lengket. Masih transfer ya, jadi memang cukup lama untuk nunggu dia 100% matte. Tapi yang jelas setelah di layer lagi kayak gini, setelah aku timpa lagi tadi habis makan itu, kerasa si lip cream ini jadi lebih berat dari yang sebelumnya, jelas sih, karena bertambah layernya ya. Cuma aku nggak expect akan jadi seberat ini juga. Terus dia itu lip creamnya juga agak masuk ke apa ya, garis-garis bibir. Tapi buat aku sendiri sih tidak mengganggu banget ya, jadi kayak biasa aja sih. Kayak memang dia memperjelas tekstur bibir, tapi nggak yang bikin kelihatan kering. Walaupun emang rasanya, memang ini bukan lip cream yang teringan yang pernah aku coba gitu. Dan setelah ini aku akan tunjukin swatch dari ke-6 shade Cassandra Lip Cream Velvet Matte ini.
Nah itu dia tadi swatches-nya, dan aku tuh paling suka shade-nya itu yang Sweet Mochaccino dan juga yang Simply Nude. Kalau yang lain tuh menurut aku warnanya tuh cenderung warna-warna jadul gitu, jadi tipe-tipe warna yang fuchsia pink, yang ngejreng-ngejreng gitu, tipe-tipe warna yang dulu-dulu lah gitu. Kalau yang Sweet Mochaccino sama Simply Nude itu udah lebih mengikuti tren lah, jadi udah lebih ke yang warm tones, kesukaan banyak orang banget gitu. Kalau misalnya kalian suka yang nude, mungkin kalian akan suka yang Simply Nude. Kalau misalnya kalian suka bold kayak aku, mungkin akan suka yang Sweet Mochaccino. Aku berharap banget Cassandra ini bakal nambahin shade-nya, apalagi shade-shade yang kekinian, yang banyak disukai orang, kayak nude yang agak coklat gitu, atau mungkin mau yang merah banget, merah marun gitu, kayaknya bakal cakep banget. Overall, untuk lip creamnya ini sebenarnya menurut aku tuh standar aja, nggak ada yang spesial banget dari lip creamnya. Tapi aku suka banget sama si shade-nya itu yang Simply Nude sama yang Sweet Mochaccino ini. Untuk Cassandra sendiri tuh menurut aku masih ada ruang untuk perbaiki dari formulanya, mungkin biar nggak terlalu lengket gitulah. Karena aku yakin masih banyak di luar sana yang prefer lip cream itu yang nggak lengket gitu ya di bibir. Please banget tambahin shade-nya, mungkin tambahin shade-shade yang warm tones gitu, yang bener-bener shade kekinian, yang memang banyak banget orang suka gitu. So I think that's it for the video. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in my next one. Bye!